Nanti emang bakal banyak organisasi baru gitu di saya. Dan nama-nama besar di saya yang kemarin-kemarin tuh kayak bakal banyak rombak gitu dari nama-nama besar yang saya yang kemarin-kemarin ya. Rombak besar itu. Nama-nama ini, nama-nama apa? Nama-nama tim besar yang kemarin diisi itu banyak, bakal rombak besar gitu. DB private lobby. Iya deh, private lobby. Tahu gak ya? Gak usah gue ngomongin lah. Timnya bocil menurut gue so-so sih. Gak begitu bagus banget sih. Menurut gue ya, rada takut gue sama mereka tuh. Takutnya cuma satu major doang kelar gitu loh. Entah dari playernya, entah dari pertemanannya kayak. Kalau nggak pertemanan terlalu deket bahaya. Iya deh, yowe deh be. Enggak sama yowe. Enggak sama yowe dia. Iya deh, setim sama kak. Coba tebak lagi. Oh tim babang. Tim babang dari mana? Dari Filipin. Gue pasti tau ya. Tahu gue sih organisasi Filipin. Dia pernah. Cuman kayaknya ganti nama gitu sih. Same organization tapi ganti nama. Sama Forif kagak aja. Gak kan Forif ngecoach di ini cok. Di banget yang Mongol itu. Yowai kemana? Radiant's pick. Yowai belum ada tim sih. Radiant's Dyer's pick. Oh ada lagi Dyer's pick. Sama sih gak buru-buru. Their pick. Gue udah dapet pick. Kok belum? Oh ya mending bahas gue aja. Jadi kalau gue pribadi nih, ada sih tawaran ke gue, cuman ya main 4, ya main 5, terus gue males banget sih. Pindah. Sebenernya gue udah lumayan ini sih, belajar banyak main 5 gitu kan. Karena dari zamannya sama Polsen tuh ada dipaksa memahami pos 5 juga. 10 seconds to go. Terus ya udah gue dari situ belajar. Terus pindah ke AG juga memahamin juga 5-nya. Cuman apa ya, kayak downgrade gitu gak sih guys? Gue ngerinya ya. Ngerinya jelek di diri gue aja. Nah jadi gak gue ambil. Terus gak mau buru-buru lah. Nyantai aja dulu. Toh juga sistem di PC nya juga belum jelas gitu loh. 5. Sebenernya gue main 4 kadang rada ke 5 juga sih. Yang patch kemarin-kemarin banget ya. Yang awal-awal major itu kayak 4.5 gitu loh. Cuman sekarang 4 nya yang benar-benar greedy gitu. Harus kudu wajib greedy. Kalau enggak gimana Valve. Yah doakan saja ya guys, semoga tawaran lebih menarik yang bisa gue ambil. Roster lock kapan? Masih lama. Mereka tuh ngedeset sekarang tuh rata-rata ya, yang pengen cepet-cepet itu gara-gara mau ikut turnamen gitu. Ada turnamen tanggal 10 puluhan lah, pokoknya ada turnamen gede gitu. Nah itu open qual. Nah mereka tuh pada ngejar itu. Kebanyakan tim-tim gede belum ready gitu loh, sama belum ada roster gitu loh. Nah ya soalnya mereka pada ngejar itunya. Malah ya setau gue. Malah gak sih guys, bener gak sih? Kalau yang mau pusing-pusing jangan hari ini deh yuk. Ntar gua pusing. Meeting sama tim gua. Ngomongnya ngawur lagi anjing. Benar. Gila lu. Jam 3 pagi. Emang ada meeting guys. Berarti kalau di Amrik itu jam 3. Itu jam 3 sore. 12 jam kan? Oh wah. Ah enggak sih? Ya enggak sih? MA. Kalau di Eropa jam berapa ya? Eropa jam 8. Mungkin enggak sih? Mungkin enggak sih Eropa? Enggak mungkin lah meeting jam 8 lah. Enggak mungkin lah. Enggak ada. Orang Eropa, Eropa. Nah, mungkin berarti Cina, dia Cina lagi, dia lagi. Cina cuma beda sejam sih. Gak mungkin Cina. Cek Bang bener gak sih ya deh kalau DB, CFL, Bumi. Siapa supportnya ini? DB, kalau CFL, DB, kalau CFL, Bumi, ya deh. Sorry Damon. Dikit lagi. Dai. Emang ada lagi di game. Ada satu player Euro yang di sana. Bisa nesting gua. Enggak ada anjing satu player Euro di tim ED. Mana ada? Emang gua ngomong ya? Enggak ada beberapa. Ada beberapa tadi kan yang disebut 5 itu, ada satu yang benar gua bilang goblok. Bukan dari Euro goblok.
Kalau rosternya Bleed nggak berubah ya, menurut gue Bleed tim paling strong di SEA sih. Maksudnya nggak berubah dari yang ada di angan-angan di apa begini, yang kemarin terjadi gitu loh. Maksudnya Bleed paling strong. Bang, I love you tapi gue cowok, love you too. Oh, oh, oh.